Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan di kawasan industri Terboyo Blok D hasil diungkap aparat kepolisian berkat hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian. Di hadapan polisi, pelaku nekat membunuh korban lantaran dendam. Baiklah, terjadi sebuah pembunuhan yang menyebabkan satu orang meninggal. Seperti yang bisa dilihat, ada sebuah pembunuhan di sini. Darah. Aku darahnya kok. Darah. Wis darahnya muncul-muncul. Oi, darah tuh. Baiklah, sekarang saya akan langsung wawancara saja kepada orang yang membunuhnya. Bagaimana perasaan Anda sudah membunuh ini? Padahal seperti bisa dilihat ada banyak berita yang sudah membunuh. Tanya kan, tuh pembunuhnya, Bang. Bang. Seperti yang bisa dilihat, saya berdiri dengan pelaku. Baiklah pelaku, apa kamu pemerkosa atau pembunuh? Iya. Seperti yang bisa dilihat, saya sekarang dengan korban. Korban, bagaimana perasaan Anda sekarang? Ya, ada menangis-menangis gitu. Oke. Rekan saya bilang adalah angin sekitaran Unip seperti yang bisa dilihat di sini. Anginnya sangat kuat, benar-benar kuat. Saya tidak bisa kuat. Kembali kepada kamu, Nicholas. Baiklah, terima kasih, Peters. Itu saja berita dari kami. Kami dari kelompok 2. Terima kasih. Udah.